siapa gitu. Nah, dia ditelepon oleh muslimin untuk mengambil uang atau minta uang ke ibu mertuanya, ibunya korban, untuk biaya rumah sakit. Nah, perintahnya itu ada uang di ibu mertua maksudnya, 120 juta agar diantar ke rumah sakit untuk kepentingan biaya rumah sakit. Nah, kemudian disusul kemudian perintah yang kedua, itu kurang 120 dari pihak rumah sakit masih minta lagi 90. Nah, tapi ternyata kan 120 itu untuk membayar para tersangka ini, kemudian yang 90 digunakan yang bersangkutan untuk melarikan diri. Ya, oke. Okay. Medcom.id, a part of Media Group Network.